Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ria Suki. Oke, kali ini kita akan menuju ke situ Cilenca dari arah Pangalengan, ya guys. Ini gua dari arah Bandung ya. Dari Bandung arah ke situ Cilenca. Oke. Dari Bandung arah ke situ Cilenca. Saya jalan terus aja ya, ini. Lihatin jalan-jalannya ya, jangan sampai kesasar. Gua lupa kajas juga. Tahunnya gua. Oke. Alin dulu guys. Nah, ini banyak banget rest area ya, yang tadi di bawah ada Kia Kawitan, ada juga Sari Intan, dan ini ada rumah makan Asti Tepun-tepun rest area ya, dan nah, ada yang bisa kawan juga. Nah ini lihat tuh ya, arah situ Cilenca Cipewu Cipulang Malabar ya, kelihatan tadi ya. Oke, ini adalah bunderannya guys. Nah ini yang menjadi apa ya, patokan ya. Bunderan ini yang ke kiri sana ya, itu arah ke Malabar. Sedangkan yang ke sini ini arah situ Cilenca. Kalau sana ke APBS ya, itu kemungkinan keluar juga kalau ke bawah. Nah, yang benar ke sini ya. Ini ke arah situ Cilenca. Harus hati-hati guys ya, banyak motor yang nyebrang juga di sini. Jadi memang wilayahnya ramai di sini ya, daerah-daerah sini. Dan kelihatannya aktivitas warganya itu memang ramai, apalagi di sekitar itu guys. Nah ini rest area ya, ring rest area sampai beres ya. Rest area sampai base yang pertama tadi ya, di sebelah kanan tadi. Itu di sana ngejual minuman, susu, makanan susu ya, permen susu, pokoknya berbagai macam olahan susu di sana dijual. Dan juga yang arah Malabar juga ada itu ya, itu di daerah pintu itu ada juga PBS, rest area sampai PBS. Oke, lanjut lagi. Ini hati-hati di sini tuh menurun terus ya. Buat San Morian ini enak banget sebetulnya ya. Pagi-pagi ini enak banget. Teman-teman ya, gua kasih tahu di sini hati-hati juga nih. Nah, dari mulai sini itu terus menanjak, guys. Jadi teman-teman tuh hati-hati karena kalau misalkan di belakang mobil gede gini itu dia biasanya jalannya pelan banget, guys. Gua kita kali. Ngeri ya, belakang sini tuh terus menanjak, guys. Terus juga jalannya sempit ya, hati-hati juga ya. Oke. Nah ini apalagi nih, sambil menanjak sambil
Belok sambil menanjak ya, di sini berbahaya banget nih, ya hati-hati. Pasalnya karena hati ya. Hati-hati ya di situ tuh. Beloknya dua kali lagi di situ ya. Hati-hati. Nah, terus juga di sini nih, depan sini guys. Ini belokannya sangat tajam guys, apalagi kalau dekat papasan dengan bis. Itu habisin tempat sih guys, ya ya. Oke. Tapi di wilayah situ sih rencananya nggak akan ada nomor apa mas ya, jadi terakhir di sini aja. Yakin juga menurun. Nah, di turunan sini guys, hati-hatinya kenapa? Karena ada perempatan guys. Ya, tuh, ke kanan dan ke kiri. Kanan yang cerah kok ya, ke kiri ke kiri ke kiri juga. Hanya hati-hati guys ya, jadi jangan kabut guys, daerah seperti ya. Nah, kalian udah pernah kesini belum? Jadi ini hari Sabtu Minggu itu di sini tuh berjejer ramai, ramai banget sama sini. Ini karena weekday aja, jadi masih sepi ya. Kita tawanya nggak seramai hari Sabtu Minggu, karena hari Minggunya terutama ya banyak juga teman-teman yang sekori juga ya, ada yang pakai motor TCD, ada yang Matic juga, ada yang Matic juga ya. Ini banyak yang San Korea di sini. Nah, ini jembatan Semai Palayangan. Oh ya, tuh ini yang rafting ya. Kita nyebrang dulu. Itu yang harum jeram ya guys. Harus kira untuk banyak kalangan itu di sini doang ya, di situ kira ya, mereka ada.
sebentar lagi kita nyampe di wisata Situ Cileunca. Nah, di sini banyak Land Rover juga, jadi teman-teman kalau misalnya mau yang ada yang mau naik ke off-road ya, bisa naik Land Rover itu guys. Dan ini mobil-mobil Arung Jeram ya, bisa mobil penumpang buat Arung Jeram aja ya. Ini dia guys, Situ Cileunca. Kita udah sampai. Okay. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.